Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur SN. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini aku mau masak ikan hiu. Ikan hiu di bumbu balado atau di sambal balado. Masaknya pakai tungku ya. Masaknya pakai tungku, rindu masakan kampung halaman, jadinya masaknya pakai tungku. Ini sudah matang tuh, sudah matang kan, sudah kuning, siap untuk kita angkat ya, kita tiriskan untuk selanjutnya kita goreng sisanya. Tiriskan terlebih dahulu. Ini ikannya nggak ada durinya ya, daging semua. Ikan hiu dalam kuali. I love you berkali-kali. Cie. Para newsnya nih, I love you berkali-kali katanya. Ini sisanya yang belum digoreng, kita goreng. Lanjutnya kita goreng, habisin. Ini masaknya tidak perlu apinya besar ya. Di sini saya siapkan minyak untuk menumis bumbunya. Saya sudah panaskan bumbunya, ini sudah saya ulek. Udah diulek-ulek nih. Ada bawang merah, cabe, bawang putih. Udah itu aja. Sedikit jahe. Kita masukkan, kita tumis sampai harum, sampai benar-benar matang. Biar tidak cepat basi sambalnya, makanya masaknya itu harus benar-benar matang. Kita bolak-balik terus, aduk-aduk terus supaya tidak gosong. Dan apinya jangan besar-besar ya masaknya ya, cukup dengan api kecil atau sedang. Masukkan sedikit bumbu kaldu. Di sini saya pakai kaldu bubuk yang ada gambar ayamnya. Sedikit penyedap rasa alias MSG alias bumbu pinter. Bumbu pinter ini, kalau nggak ini nggak ada ini nggak pinter lah. Garamnya sudah dimasukkan tadi bersama ngulek cabenya ya, kita masukkan di sini ikannya, ikan hiu. Masaknya tidak bisa terlalu lama karena sambalnya sudah matang, ikannya pun sudah matang, jadi cukup sebentar saja. Dibolak-balik supaya tidak gosong dan supaya merata bumbunya, sambalnya supaya merata. Ini dia masakku hari ini, balado ikan hiu. Wow, ada yang sudah pernah mencoba, ada yang sudah pernah mencicipi. Ini dia masakku, balado ikan hiu. Buat sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe untuk video saya, biar tambah semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.